Berikut ini cara untuk merekam layar HP Infinix. Untuk merekam layar, kalian cari saja ikonnya di sini, yang ini. Nah, itu ada tulisan rekam layar. Untuk setting pertama kali, silakan kalian tekan lama. Nah, seperti ini, berekam layar. Ini hanya pertama kali saja ketika kalian beli HP. Pertama, kita bisa set rekam suara internal, rekam suara perangkat, aktifkan tombolnya. Ini untuk mikrofon. Ini untuk kualitas gambarnya, semakin tinggi semakin besar size rekamannya. Kalau tampilkan ketukan, yaitu titik putih pas kita nyentuh. Kalau kalian main game tidak cocok, tapi kalau untuk tutorial ini sangat cocok diaktifkan. Ada mode jangan ganggu juga, jadi notifikasi tidak muncul entah chat WA pas kita merekam layar. Sekarang kalau sudah di setting, baru tarik, pilih yang ini, rekam layar. Ini langsung berjalan di HP Infinix-nya. Ada waktu yang berjalan, ini ikonnya bisa dipindah-pindah. Nah, kalau kalian ingin menghentikan, bisa pilih ikon warna merah. Sudah tersimpan. Di smart panel juga ada perekam layar, kalau kalian tarik seperti ini, tarik ke samping, ini ada perekam layar. Silakan dicoba.